tahu. Tengok pun dah sedap. Mestilah rasa dia lagi sedap. Kalau dia pun, janganlah sampai meleleh air liur. Kenapa bawa buku masakan? Kita kan puasa. Kan sekarang dah rasa nak makan? Semua ni salah Isan. Entah. Yelah. Salah aku. Isan. Minta maaf. Hai. Lambat ni kau, Mak In. Maaf, aku ada hal. Dua tiga durian mahal. Saya tahu itu hal. Tekut-tekut. Kau ada rahsia, ya, Mak In? Rahsia? Alah, nantilah aku bagi tahu. Turun! Turun cepat! Buat apa kat atas tu? Sini! Macam suara tu. Patutlah betul. Atu. Ambil kelapa tu. Cepat. Jangan risau. Torcik segera tahu membantu. Tarik. Sekali lagi. Apa yang jadi? Dekilnya. Apa tu? Ini yang Atuk bising-bising. Ingat apa? Bila Atuk belah beruk? Beruk ni kawan Atuk punya. Atuk pinjam untuk petik kelapa. Bulan Ramadan ni permintaan kelapa tinggi. Jadi Atuk pun nak jual lah kelapa. Patutlah banyak dalam raga tu. Boleh bagi sikit? Mak El nak jual. Ish, kau jual ayam dah lah. Alah. Bagus, Atuk. Kita orang doa, Atuk untung banyak. Betul. Nanti banyak duit raya kita, Atuk bagi. Terima kasih, Atuk. Sayang, Atuk. Duit raya. Saya dapat duit raya. Banyak. Puasa tak habis lagi. Sibuk raya. Dah, tolong kutip kelapa-kelapa ni. Masuk aku. Beruk ni. Wahai kelapa sakti. Air kelapa ni boleh minum kan? Boleh. Nak Atuk belah kan? Nak. Isan tak puasa. Lupa. Intan payung. Asal nampak makanan je. Semua lupa. Nak balik dah. Dua tiga ayam golek. Cantik Sing pun mau balik. Aku balik dulu. Dah lambat ni. Apa yang lambat? Habislah aku. Mak El! Muharram? Safar? Apa tu? Entah. Cepat angkat kelapa tu. Yelah. Atuk tengok. Turun pun. Ambil ni, bagi opa. Nak buat apa ni tu? Dah masak nanti. Papa majalah. Tata. Ipin, kenapa baring ni? Semayang cepat. Lepas tu pergi ngaji. Kelapa tu Atuk suruh masak. Lepas tu, faham-faham aje lah. Atuk yang kata.
aja. Budak-budak tu dah pergi ngaji ke? Hah? Entah. Nanti Ros tengok. Ha, bawa mangkuk tingkat tu sekali. Bagi Tok Dalang. Upin? Oh, Upin. Ipin? Ipin? Opa nampak. Kalau tak, dah batal puasa. Itulah, tidur lagi sampai senja. Langsung tak pergi mengaji. Ini semua salah akak tak kejut. Ha, salahkan orang pula. Memang akak tak nak kejut. Sebab kesian tengok kau berdua, tidur nyenyak betul. Ha, tengok ni. Tidur berdengkur sampai meleleh air liuk. Ramadan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkat dan rahmat Tuhan. Sepatutnya kita tingkatkan amalan harian agar dapat ganjaran berganda-ganda. Ini tidak. Mengaji terlepas, tidur berlebih-lebih, semuanya mengurangkan pahala. Sia-sia je puasa. Maaf, Opa. Maaf, Opa. Kita orang penat sangat sebab tolong Atuk tadi. Yalah. Mari tolong Opa. Dah nak berbuka ni. Nah. Allahu akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Tak pernah baca panjang? Lagak pandailah tu. Kan bagus? Itulah amalan mulia. Dapat pahala lebih. Malam ni lepas terawih, ada ceramah. Jadi kita balik lewat sikit, ya? Baik, Opa. Kau berdua pun kena dengar. Jangan nak main. Baik, Kak. Baiklah sangat. Ceramah pasal apa? Pasal bulan Ramadan. Korang patut tahu apa istimewanya bulan Ramadan. Dan apa peristiwa yang berlaku dalam bulan ni. Dalam bulan pun ada benda berlaku? Ya. Dalam kalender Islam, setiap bulan Islam tu ada kelebihannya dan ada peristiwanya. Upin tahu. Apa aku tahu? Bulan Ramadan, kita puasa. Dan semua amalan baik diberikan ganjaran lebih. Oi, pandainya cucu-cucu Opa. Betul dia orang kata, Ros. Dah, cepat makan. Baik, Kak. Alunan Ramadan, bahagian 3. Hmm.
aku pergi berlatih nasyid. Ya, yeah, betul. Kau nyanyi nasyid? Haa. Agaklah. Korang mesti gelakkan aku. Dia tak ajak kita pun. Maklumlah, dah ada kawan baru. Betul-betul-betul. Siapa? Muharram dan Safa. Tak pernah dengar pun. Ini yang aku cari-cari. Ada nombor telefon. Mana kau dapat? Hari tu jatuh dari poket kau. Oh, sebenarnya ini sepupu aku. Dia orang yang ajak nyanyi nasyid. Aku datang ni nak minta tolong. Tolong apa? Kita makan dulu, nanti aku cerita. Ha, baca doa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Terjemahan tak ada. Bacalah panjang-panjang sikit. Kan bagus? Ya Allah, berkatilah untuk kami apa yang engkau kurniakan kepada kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Amin. Opa, Mail ajak kita orang masuk nasyid. Dia minta tolong sebab sepupu dia demam campak. Tak dapat masuk sama-sama. Tapi kita orang tak nak. Kenapa? Bulan puasa. Tak naklah nyanyi-nyanyi. Tak berkat. Apa cakap macam tu? Nasyid tu kan lagu puji-pujian pada Allah. Apa salahnya nyanyi? Bertambah pahala. Bulan Ramadan ni bulan kebaikan. Amalan kebaikan yang paling senang. Apa? Adalah tolong orang. Betul. Nampak? Upin, Ipin, tolong akak jap. Apa yang bising sangat kat luar tu? Assalamualaikum, Kak Ros. Waalaikumsalam. Alahai, comelnya semua. Kita orang kumpulan nasyid. Akan menyanyikan lagu. Mail, kita nak nyanyi lagu apa? Ada dua lagu. Tak pilih lagi. Nyanyilah lagu bulan-bulan Islam. Macam mana lagu dia? Saya tahu. Hai. Cuba nyanyikan. Dengarin ya. Muharram Safar. Sesanti pandai nyanyi. Kita ajak dia masuk kumpulan kita nak? Ya lo. Kenapa Susanti tak nyanyi sama-sama? Nak budak lelaki je. Ya kak? Muharram Safar Rabi. Jadi nama sepupu kau ikut bulan Islam lah ya? Ihsan, puasa! Apalah kau ni? Upin dan Ipin, rakam aksinya. Kau disenangi sampai jua.
kelingking selamanya. Betul, betul, betul. Ada ambulan ke rumah tu. COVID-19 lah tu. Kasihan tu. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulan ambil bawa ke hospital. Eh, tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa jadi ke Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul-betul-betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah atuk kita orang cepat-cepat. Supaya atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Indulah ke atuk. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Oh, ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong akak kemas rumah. Jom. PKP diisytiharkan tamat. Lukanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Boleh raya dengan kawan-kawan. Tak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Huh? Bersyukur je lah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Raya-raya juga. SOP masih kena jaga. Sebab virus COVID-19 masih ada. Betul-betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan basuh tangan selalu. Assalamualaikum. Atuk. Gitu aku. Kita orang rindu ke Atuk? Atuk dah sihat. Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul, betul, betul. Macam lah korang. Ingatkan Badul. Kali ni tak dapat kaya dengan dia. Atuk jangan sedih lah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul-betul-betul. Kita raya bersama. Satu, dua, tiga, kuih raya. Mari kita bergembira. Bombles, bombles. Mak je tak gembira. Tak dapat berniaga. Aku gembira. Gembira sangat. Berniaga atas talian, untung 3 kali ganda dari biasa. Jual 1, dapat RM1. Wah, hebatlah Mak Im. Bolehlah bantu kita orang. Allahu
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Opa. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ni, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat berai bersama Opa. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Hai, sampai pun. Semua pada kamera.